Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan membagikan tutorial cara membuat akun Pinterest. Nah, Pinterest itu banyak digunakan orang-orang untuk mencari traffic. Nah, jadi di situ ya, traffic dari Pinterest ke AdSense. Jadi teman-teman bisa lihat 148 monthly viewer ya, sedikit. Nah, di Pinterest itu banyak sekali ide-ide yang bisa teman-teman dapatkan, kayak misalnya home design, crafting, dan lain sebagainya. Pokoknya banyak sekali, tinggal search aja di sini, nanti muncul nih fun living, travel tailor, DIY, flower arrangement, modern interior, minimalist decor, test camping, burung cantik, dan lain sebagainya gitu kan, sesuai kategori yang teman-teman buat. Nah, kita akan membuat ini. Pertama-tama kita akan masuk ke sini, kemana ke new incognito ya. Di sini kita akan buatnya, kita ambil dulu Pinterest ya, pinterest.com, siap. Nah, tadi kan di sini masuk ya, udah login. Nah, kalau di sini di incognito, apakah login? Tidak, karena dia nggak ada historinya gitu. Selamat datang di Pinterest katanya. Oke, di sini ada dua, masuk sama daftar. Kalau teman-teman sudah punya silahkan masuk, dan kalau belum silahkan daftar. Nah, oke, kita pertama kita ambil dulu email. Kita emailnya dari ini aja, email yang generator gitu ya, yokmail. Nah, yokmail ya, this process email address. Teman-teman bisa gunakan email yang lain, dan biasanya nggak harus email ini ya, nggak harus email yang kayak Gmail, Yahoo gitu, karena ini juga ada bootnya untuk membuat dia langsung sekali klik langsung bisa ratusan ribuan, bahkan ya ratus ribuan lah pokoknya. Nah, kita daftar ya, klik daftar. Di sini selamat datang di Pinterest katanya, masukkan email. Nah, kita buat dulu emailnya ini, silahkan datang ke yokmail.com, lalu teman-teman cek di sini ya, cek untuk emailnya. Kalau mau buat random email address, klik random ya. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Nah, ini kita ambil, kita copy masukkan ke sini ya, masukkan ke sini, dan ini kita buat passwordnya, terserah teman-teman mau buat passwordnya apa. Oh, salah ya, jadi terserah teman-teman. Nah, kita buat umurnya 25 lah ya. Kemudian kita lanjutkan dan kita lihat apakah berhasil. Tak like. Dia berputar-putar. Email Anda tidak valid. Kalau tidak valid berarti kita cari email yang lain ya teman-teman. Kita cari email yang lain. Di sini banyak kok masih emailnya. Gerana email fake. Email di sini misalnya temmail, just a moment, pokoknya cari aja email yang bisa digunakan itu. Nah, kayak ini kita lanjutkan. Kalau berhasil dia masuk, kalau nggak valid juga ya kita bisa refresh dulu. Oke, siap. Nah, kita coba ini tokrau, kita copy di sini, kita daftar emailnya, masukkan lagi buat kata sandi, umur 30. Oke, lanjutkan. Kalau mudah dengan Facebook sama-sama akun Google ya, teman-teman bisa pilih. Nah, berarti yang ini Yokmail nggak bisa, ini email fake nggak bisa, Temmail bisa ya. Jadi silakan teman-teman mau buat di sini Temmail ini ada premium juga. Nah, kemudian selamat datang di sini. Sebagaimana sebaiknya kami memanggil Anda Jopebo. Oke, Jopebo nggak masalah, nggak salah. Kerja TV aja. Oke, berikutnya. Nah, di sini bagaimana Anda mengidentifikasi diri Anda? Saya adalah pria. Oke, bahasa negara. Oke, pas ya, bahasa Indonesia, negara Indonesia. Langkah terakhir. Nah, kita mau suka yang mana? Anime kah, fotografi, kutipan, humor, seni. Nanti di beranda kita munculnya itu. Nah, ilustrasi, traveling, sampai kamar mandi pun ada. Oke, selesai.
Nah, selesai semua siap, kami sedang menyiapkan sajian beranda Anda. PIN adalah ID. Nah, kita lihat di sini apakah ada kotak masuk. Kita refresh. Kita refresh, kotak masuk kosong, berarti nggak ada kotak masuk ya. Nah, di sini sudah jadi akun kita, jadi tinggal teman-teman pin kayak gini kan, teman-teman simpan di sini, teman-teman buat namanya misalnya papanku kan, kita buat, lalu ini kita pin satu, coba kita pin lagi satu lagi di papanku. Oke, siap, yang ini lagi. Simpan lagi, simpan. Nah, selesai ya. Nah, di sini teman-teman lihat pin kita ada 3, 1, 2, 3. Nah, jadi keuntungannya kita mendapatkan traffic ketika orang tuh membuka ini, tapi kita nggak dapat traffic ke Instagram kita gitu, karena ini punya orang gitu, karena kita punya orang, punya kita pin gitu. Nah, kalau jadi gampang banget ya cara membuat akun Pinterest itu. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih, sampai jumpa di lain tutorial.